Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Nah, okay, sahabat ojol ya, si Kang pahlawan driver jalanan nih pastinya. Orderan kalian pastinya berantakan teman-teman ya, karena kalian harus dihadapi oleh banyak persoalan, apalagi frekuensi jaringan data itu nggak stabil banget sekarang. Nah, sekarang teman-teman admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian ya, pengguna ojol yang udah lemot banget jaringan kalian pastinya pada nge-lag di sana. Nah, tenang aja teman-teman, karena sekarang admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian. Dan ini all operator teman-teman, langsung aja ya. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Okay, teman-teman, lalu kemudian ya, di bagian jaringan data kalian tekan lama, Bung. Okay, men. Lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Teman-teman, silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama titik akses atau APN, silakan kalian tekan. Dan yu, mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil diupdate teman-teman. Teman-teman tolong perhatikan baik-baik di bagian nama. Silakan sesuaikan aja seperti ini, ojol update. Untuk di bagian nama ya, silakan isi ojol update. Aduh. Lalu kemudian sahabat ojol, untuk di bagian AP-nya, maaf, di bagian AP-nya sekarang, di sini lagi-lagi wajib teman-teman kalian samakan, yaitu internet.t-mobile seperti ini, internet.t-mobile seperti itu ya. Pokoknya wajib banget loh kalian samakan. Oke. Lalu kemudian ini kita nes lagi ya bila panas sudah. Lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya sahabat ojol, kita kosongin. Untuk di bagian port-nya kalian kosongin. Untuk di bagian nama pengguna silakan isi T-Mobile. Ini sudah berhasil di update teman-teman ya, karena meskipun di update atau di reset, ada beberapa kolom yang nantinya mimin biarkan ya dalam keadaan utuh, dan admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui atau di update teman-teman. Makanya pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari IT Fiktif. Lalu kemudian kita nulis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya, silakan isi TM. Hanya terdapat dua angka saja teman-teman, TM. Seperti itu ya, untuk di bagian kata sandinya. Oke. Lalu kemudian teman-teman kita nulis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian servernya sekarang. Nah, di sini lagi-lagi teman-teman wajib ya buat kalian samakan, yaitu 89.233.43.71 nih. Untuk di bagian servernya ya, silakan isi dan samakan seperti ini teman-teman. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expire, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expire tadi biar tidak terlalu banyak APN kalian. Jadi langsung sikat, langsung buang gitu ya, dan langsung ganti dengan yang terbaru. Sedangkan sahabat ojol, untuk di bagian MMS-nya silakan isi seperti ini, http://2/2 ya, mms.tmobile.de/servlets/mms. Untuk di bagian MMS-nya silakan kalian samakan seperti ini teman-teman. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita nulis lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Nah, di sini teman-teman lagi-lagi wajib nih ya buat kalian samakan bro, yaitu 183.11.25.248. Mimin ulangi satu kali lagi, 183.111.25.248 ya, seperti itu. Sedangkan untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 8080. Hanya terdapat 4 angka teman-teman, 8080, seperti itu loh. Wajib banget kalian samakan men, apabila ingin jaringan ojol kalian dan orderan kalian kembali gacor ya, dan tidak nge-lag lagi, tidak ngadat-ngadat lagi men. Dan ini sudah mimin desain khusus buat kalian pengguna ojol yang udah lama banget jaringan kalian pastinya nge-lag teman-teman. Ini sudah berhasil ya, silakan cocol nih APN ya, dijamin ya orderan kalian kembali gacor dan full speed banget.
Sedangkan untuk di bagian MCC-nya teman-teman, kalian biarkan aja, nggak boleh kalian otak-atik ya. Biarkan aja dalam keadaan utuh. Sedangkan untuk di bagian protokol, maksudnya di bagian MNC-nya, di sini lebih rentan ya. Terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai di otak-atik. Karena kalau misalkan di otak-atik, kebanyakan datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke HP yang pertama. Biasanya gitu men. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya teman-teman, kalian pilih yang paling bawah, yaitu Papa Top seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya ya. Sedangkan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada MMS dan Sapal. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja coy. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi ya. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan men. Sedangkan teman-teman, bila mana sudah, kita nulis lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya. Kalian kunci di IPv4 untuk di bagian protokol APN-nya seperti ini. Sedangkan untuk di bagian protokol roaming APN, teman-teman sama ya hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja bro, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yu mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil di update teman-teman. Langsung aja ya, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN ojol tercepat dan paling stabil ini. Kita masih menunggu. Dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri men ya, untuk di bagian uping-nya teman-teman. Di sini bermain di angka 48 ms nih ya. Untuk di bagian uping-nya, silakan kalian samakan seperti ini teman-teman ya. Waduh, ini gila banget semua, ini gila banget teman-teman. Sahabat ojol, silakan coba nyampein. Dijamin jaringan kalian auto ketar-ketir men, dan orderan kalian kembali gacor. Untuk di bagian unduhnya di sini bermain di angka 21,9 mbps, unggahnya di sini bermain di angka 8,8 mbps, dan apinya 48 ms. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih sudah pantengin terus channel ITV, dan jangan lupa like, comment, subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.